Halo semuanya, aku Adinda Rara. Kali ini aku mau sharing review produk dari Unilever. Produknya adalah para Drop it. Pons, kolaborasi dari Maudy Ayunda yang limited edition banget loh. Jadi ini tuh ada variannya, ada 3 sebenarnya. Cuma yang pakai paku ini baru dateng baru ini kan. Ini aku beli di Lazada. Jadi aku paketnya itu terpisah sih. Sekarang kemarin aku kehabisan yang kiri. Ada 3 varian. Varian yang pertama adalah varian yang Lemon Glow yang seperti ini. Terus varian kedua adalah varian yang Brightening Watermelon. Yang Brightening Watermelon ini untuk kulit normal, dan yang lemon ini untuk kulit berminyak. Aku barusan cobain dan hasilnya itu muka aku tuh kayak terasa aku lebih cerah sih, dan bener-bener ini tuh udaranya lagi panas banget, dan tadi tuh muka aku bener-bener oily banget. Terus aku pakai ini tuh sekali pakai aja udah kayak manfaatnya tuh berasa banget. Teksturnya itu kayak gini ya. Terus ini tekstur yang lemon. Terus yang ini baunya itu bau-bau lemon gitu, enak banget, dan dipakai itu rasanya tuh kulit kita itu kayak langsung aus gitu loh. Jadi ini bahannya tuh alami banget. Kayaknya sih alami sih. Aku nggak tahu. Terus kalau yang ini watermelon, si teksturnya ini kayak semangka gitu. Jadi kayak menurut aku tuh warnanya tuh, dia ini warnanya tuh nggak yang gonjreng banget. Jadi pasti nggak pakai pewarna sih kalau kayak gini pasti. Baunya tuh enak banget yang ini, baunya tuh bau semangka. Dan cocok banget buat dicoba. Harganya pun murah sih, kalau nggak salah harganya Rp29.000 aja. Yang Kiwi itu untuk facial scrub. Nanti kalau udah nyampe aku bakal review ulang. Terus yang ini untuk Lemon Glow, ini untuk kulit berminyak. Yang di sini instant glow dan oil free, dan ini yang untuk semangka ini untuk kulit yang bersih, cerah dan lembut. Yang lemon ini khusus untuk kulit yang berminyak. Jadi ini untuk mengontrol kulit yang berminyak, sedangkan yang watermelon ini untuk kulit normal untuk mencerahkan. Tapi menurut aku di sini kan dia diklaim instant glow dan oil free, dan aku merasa kulit aku cerah aja, glow gitu, nggak pakai make up, nggak pakai bedak, walaupun emang ada flek sih. Flek ini udah, ya kalau kamu ngikutin video-video aku sebelumnya, flek aku ini udah lama banget dan emang susah banget dihilangkan. Aku udah habis gitulah. Yang Kiwi itu, kalau yang Kiwi bukan proyek, yang Kiwi itu bungkusnya packaging warnanya hijau atau kuning ya, kalau nggak salah ya. Itu facial scrub, dan aku nanti bakal review juga sih setelah aku pakai. Gitu. Gimana, berminat beli nggak? Dan yang menurut aku baca dari blog yang temen aku yang ngikutin acara launching ini itu benar-benar yang desain sendiri tuh si Maudy Ayunda gitu. Jadi benar-benar emang lucu banget, dan packagingnya lucu banget, bener-bener pasti tertarik lah gitu. Dan harganya pun juga murah, harganya itu cuma Rp29.000 doang, dan bisa didapatin di store terdekat atau di online shop seperti Lazada atau Shopee. Mau coba nggak? Gitu. Kalau aku bikin video review cuci muka dan lain-lain tuh agak-agak ribet, jadi nggak usah aja ya. Sekian video dari aku dan review Pons X Maudy Ayunda. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.